Warga Kaimana, Papua Barat mengamuk dan merusak RSUD serta Puskesmas Kaimana Kota. Mereka diduga terhasut informasi hoax terkait COVID-19. Puluhan warga Kaimana, Papua Barat ini mengamuk dengan melempari puskesmas dan merusak RSUD setempat. Tak hanya itu, massa juga membubarkan gerai vaksin COVID-19. Diduga warga mengamuk akibat terprovokasi informasi hoax terkait COVID-19. Kami tempat orang susah untuk melayani. Nanti kalau tempat saya dibikin seperti ini, saya tutup. Pak polisi cari pelakunya dan tahan, saya tidak mau tahu. Kalau tidak rumah sakit, saya suruh tutup dari belakang sampai belakang. Dari depan sampai belakang. Akibat insiden ini, kaca puskesmas dan RSUD Kaimana hancur. Usai meluapkan emosinya, warga sempat berunjuk rasa dan meninggalkan RSUD Kaimana. Mengantisipasi kericuhan susulan, sejumlah aparat gabungan dikerahkan untuk berjaga. Dari Kaimana, Papua Barat, Rahman iNews melaporkan.